Oke, guys, malam ini di malam hari apa iki iki lagi makan. Bengi-bengi sayur bening tapi seger tambahi sambel. Salim brot gak mangan, mangan sithik paling. Aku sing ngentekne mesti sambel iki. Hei, Kesa, hei. Lagi bersantai ria di sini ya. Aku sudah sambel kulon mantep. Iki karo iwak goreng. Wah, iki iwak apa iki ya? Manis. Iki tahu, aku senenganku tahu. Goreng tahu ini mesti aku tok sing mangan. Rambutku gundul anyar ya Allah. Kok tambah wireng aja ya? Oke teman-teman, saya alhamdulillah sekali karena teman-teman subscriber sudah 15 ribu. 15 ribu, menurut gue itu apik banget itu. Alhamdulillah, terima kasih ya teman-teman sudah subscribe channel ini, sudah setia subscribe maupun yang sudah unsubscribe. Dan untuk di 15 ribu subscriber ini aku pengen sedikit memberikan ya oleh-oleh, bukan oleh-oleh ya, giveaway lah cari bahasannya, gaya ini giveaway, padahal ya hadiahnya itu ya nggak seberapa sih. Jadi teman-teman, aku ingin duwe kaos ya, kaos nggak paling lah sing sing cuman wala gak paten kaos sih. Ya gak apa-apa, ini untuk teman-teman sing nganu aja. Jadi engko di sini saya ada beberapa kaos, mungkin enek piro, kita ada 5 mungkin ya, 5 kaos. Dan kaosnya nganu ya, duduk bajidot vlog ya, tapi bajidot. Jadi ayo aduh ditulangi wak mah kurang sambung. Nah, jadi kaosnya kan gak ngetok-ngetok ilek kui tek anu ta wis to. Jadi kita ada sekitar 5 mungkin ya, 5 kaos. Jadi syaratnya gampang rek, syaratnya gampang untuk mengikuti event kontes, bukan kontes apa jenenge challenge, ya, bukan challenge. Ini teman-teman cukup ya nanti komen di bawah. Teman-teman, disambung lagi ya. Tadi mau nyambung terus kita habis dari umroh. Apa mah? Takjiah. Kok takjiah? Nih mau umroh. Kok takjiah atau takjiah kamu mati tuh? Ziarah. Ziarah ini. Sing ngono lho rek sing keliling enek wong balik haji, wong balik umroh ngono apa jenenge? Wilah ngene iki marek ngono kuwi iki mau ada mbah saya pulang umroh, jadi kita kesana, mereka boleh ngarani ya, seperti itu. Nah, dan saya dapat hadiah. Yeay, dari kita langsung teh. Alhamdulillah. Dan dilanjut yang tadi ya, yang mau untuk bajidot giveaway. Bajidot giveaway kita. Kalau saya mau teman-teman nanti akan kita dumi itu apa? Dumi itu dibagi ya, ada bajidot. Iya saya bukan bajidot vlog ya, jadi ya wow, keren, aku so seneng, lebay berarti gini ya, nanti teman-teman sing berkenan saja nih, hele aku rekas apa? Ya terserah sama narap melok pokok terserah, intinya teman-teman yang pengen ikut nanti saya kirim ke rumahnya masing-masing ya. Nanti gak sih ngapeng kayaknya kok ya tapi pot api ya ding anyes-anyes gimana gitu ya. Ada tadi yang hitam ada mbuh biro mau, jadi mungkin sekitar totalnya ada 5 atau 6 gitu ya, jadi nanti bisa dikirim. Wah, api ini gede berasa aku sing iki ya. Ukurane L padahal. L. Iki L-nya ini dengan L-nya ini kok beda. Mantap. Astagfirullah. Jadi teman-teman bisa mengikuti bajidot giveaway. Caranya gampang. Komen di bawah nganu tanggal lahir
tanggal lahir anak saya. Iya. Ada di video sebelumnya ya, tanggal lahir anak saya, tanggal bulan tahun ngono tak cukup. Dan tambahan lagi apa jenenge? Kritik atau saran. Jadi kritik atau saran. Jadi teman-teman boleh mengkritik saya tentang bahasaku apa tentang vlogku sing gak jelas atau tentang kehidupanku sing piye apa terlalu gimana apa terlalu piye, terserah teman-teman. Kritikannya sing pedes-pedes gak apa-apa ya, selek perlu tambahi merica dan tambah sedep ya. Merica lombok. Merica lombok sepedes ora apa-apa. Jadi teman-teman yang mengikuti challenge, bukan challenge, yang mengikuti giveaway ini cukup komen di bawah tanggal lahir Dek Kesha ya. Tanggal lahirnya, tanggal, bulan, tahun, cukup. Terus di bawahnya, formatnya, di bawahnya kritik atau saran. Jadi saran juga bisa, kritik yang pedes, pedes merakyat juga bisa, terserah teman-teman. Jadi akan saya terima seperti itu ya. Jadi ya, mungkin nantinya kritik dan saran itu bisa membangun channel kami. Yoi! Seperti itu. Atau terlalu lebay, wah, terserah teman-teman. Wes. Mungkin aku terlalu gimana, atau harus gimana, atau gini gitu ya, seperti itu. Dan satu lagi alamat ya, jadi alamat teman-teman di bawahnya. Tangan apa? Ya Allah, maaf. Ikut tangan apa pupu? Ya Allah, aku juga tisu. Maafkan saya. Karena aku kan delok TV ngerangkeh mau. Ya tangan iku pupu. Kapan ya? Tiba-tiba ngaruh tisu kayak ngelapi kelek. Kelek tengi. Jadi teman-teman yang mengikuti cukup komen di bawah sini seperti itu. Nanti diulangi lagi ya. Jadi caranya gampang, komen tanggal lahir Dek Kesha, tanggal-tanggal, bulan, tahun. Ada di vlog-vlog saya sebelumnya, ada ya. Mungkin yang mengikuti tahulah ya, tanggal berapa, bulan berapa, tahun, menotok tanggal, bulan, tahun. Terus kritik dan saran ya. Terus setelah itu alamatnya sama, alamatin jenengan ya. Lokasinya sekarang di mana? Di Magetan, di Banten, di Probolinggo, di mana terserah sama. Nanti yang penting alamat kita aja lengkap. Jadi aku biasanya coba sebutkan hal yang disukai dari saya. Terus enggak ngono kelangku. Kamu terlalu piye. Oh, disukai pede banget ini. Intinya ya yang kritik dan saran aja. Jadi kan aku kayak rugan aja tong. Banyak bacot lo, Cong. Enggak enak sih komen banyak bacot lo, Tong. Jadi, seperti itu. Jangan komentar tentang rambut saya, tapi enggak apa-apa. Rambut saya itu No. Cukup nesu, aku cukur gini-gini. Diam. Aku diberak, aku disatru. Sedino sewengi aku guru. Aku kan cukur. Cukur, balik-balik, jebret kan ini. Bojoku langsung. Siapa ngono-ngono gue? Oga, yuk, mau oga, yuk, kan ben sundek ngono. Wes gak ada urusan ngono gue. Sedino rasih sapa. Yes, ya. Tapi muga-muga suami istri saya bisa menerima ini ya. Kan ini luwe rapi tuh ya, meskipun wajahnya kan semakin agak ke gimana gitu ya. Astagfirullah, ditutup. Cekrek, alhamdulillah. Sudah siap ya ceramah lip sync. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ojo lali subscribe channel ini. Salah, satu lagi. Subscribe channel ini ya. Syaratnya harus subscribe channel ini, Bajidot Vlog. Nah, sebelumnya teman-teman, aku ingin sedikit sharing ya tentang vlog, daily vlog saya. Jadi daily vlog saya mungkin ada beberapa teman-teman yang gak begitu seneng karena terlalu lebay, terlalu pamer atau gimana. Sebenarnya nggak pamer juga sih, ini kan vlog. Jadi kayak justru malah teman-teman yang mengikuti saya dari awal itu mungkin bisa tahu. Saya cuma ingin memberikan suatu gambaran, ini loh kehidupan yang nggak instan gitu kan ya. Jadi saya cuma ingin menunjukkan bahwa kehidupan ini nggak instan gitu loh. Jadi kayak kita budal yang luar negeri jebret, dadi sugih balik-balik duwe iki ya, saya enggak menunjukkan seperti itu. Karena di vlog-vlog saya sebelumnya juga sudah sering saya bahas. Jadi mulai saya, mungkin teman-teman sing pengikut, bukan pengikut ya, subscriber saya dari awal
itu akan tahu benar-benar kehidupan saya itu seperti apa gitu kan ya. Jadi mulai dari saya bangun rumah ya, yang sampai bangun rumah kehabisan dana ya, kehabisan duit, dari mulai dari yang ngirit bahan, mulai ngirit beli apa, ngirit beli pintu, ngirit beli ini, ngirit beli itu ya. Jadi teman-teman pasti tahu itu. Terus makanya terus mulai dari rumah ini belum ada apa-apanya, mulai terus sampai ada beli kulkas, ada beli apa-apa, mulai kompor tanam ya waktu awal dulu, mulai beli kompor, beli kulkas, beli AC, beli apa itu. Jadi kalau melihatnya sepotong-sepotong mungkin terlalu ngapain sih diupload pamer dia, tapi sebenarnya saya di situ cuma ingin menunjukkan ini loh kehidupan yang nggak instan, bahwa mencari uang itu nggak segampang seperti kita waktu di luar negeri gitu. Wow, saling berat nyaut. Ya gitulah. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman mungkin biar lah aku jadi luar negeri ya, jadi di Jepang kayak ya tak kau nih untuk duit ya, waktu engkres waktu kui ya. Aku jadi di Jepang deh, aku jadi di Jepang. Sosok enggak iki. Omahku kudu ngene, kok omahku kudu enek, asline kok kudu enek iki kudu. Ngene. Setelah pulang di luar ekspektasi ya. Ternyata gambaran ekspektasi itu meleset semua dan mungkin dari bisa membuat referensi buat teman-teman gitu loh. Jadi kayak mulai kita itu lumpuk-lumpuk duit, gimana terus itu akhirnya gawe teres, gak teres karena kehabisan duit terus digarap dewe. Nah, pamer kondisi yang tak pamer nih apa duitku ya. Ya ngono-ngono kuwi lho, gitu Ren. Sebenarnya itu bukan pamer. Kita itu hanya pelan-pelan mencari uang, mengumpulkan uang. Jika sudah mengumpul, baru kita beli sesuatu yang kita inginkan. Dan kita itu ingin menunjukkan bahwa kita itu membeli sesuatu itu tidak gampang. Harus mengumpulkan uang sedikit demi sedikit baru tercapai apa yang kita inginkan. Gitu loh, Rek. Bukannya pamer. Nanti kalau kalian udah di Indonesia, kalian baru tahu. Itu lip-sync. Nanti ngomong neng, bro. Ngomong neng. Tak lip-syncnya. Jadi kita akan belajar lip sync secara live ya di sini. Jadi ya itulah. Jadi kita itu sebenarnya bukan pamer sih ya, kayak beli kulkas. Nyapa pamer kanca-kanca sing tuku kabeh lho. Ya opo meneh kanca-kanca sing di luar negeri kulkas kurang pira 2 juta. Pira 3 juta. Ngono ya kabeh iso tuku lah asalkan ngumpulne duit ngono. Jadi apa yang dipamerkan? Jadi mungkin di situ otak-otak pikirannya dangkal sing mikir ngono iki. Tapi ketika yang berpikiran positif, delok ternyata sempat sak monitor gane, mungkin apian iki ya, apian sing iki ya, nah, jadi akan ada pertimbangan seperti itu. Kayak aku beli AC, bukan terus pamer, wah aku tuku AC ya, kabeh iso tuku AC ngono lho. Sedangkan aku tuku AC iki ngumpulne duit ngono, gak terus balik ke luar. Ya, misal aku tuku luar negeri ya, masuk waktu dari di Jepang. Arep tuku kulkas AC ngono. Ya sekali gaji budal, lek gelem. Maksudnya lek dipikir ngono kuwi lah, rajin. Tapi kalau sudah di Indonesia itu nyicil, nabung. Aku lumpuhnya duit, tik. Dodol sandal, dodol keripik, engko dodol orderan apa neh. Engko enek kon ngendorse apa, terus engko enek sing njaluk tulung apa, dilumpuhne ngono kuwi, ngono. Terus nah, ya seperti itu. Jadi enggak ada unsur-unsur pamer, sing dipamerne apa. Ngeruh di omahku tau urung dadi. Omahku urung dadi, Rek. Sing dipamerne opo? Ya kecuali kanca-kanca sing lunga ning luar negeri sampai tahunan, bertahun-tahun ning luar negeri nglumpukne duit terus ben omahe dadi, kesuwen lek ngenteni omah dadi. Ya, aku di Jepang 3 tahun, ya. Aku di Jepang 3 tahun. Ngenteni sakjane misal dilumpukne kabeh duitmu digembong ngono omah dek dadi, tapi ya terus mangan karo opo? Jadi seperti itu. Tapi lek sing kanca-kanca ning Jepang, Korea, Taiwan, Hong Kong sing 5 tahun ke atas, ya wajar duite akeh lho, Rek. Lek aku ning Jepang gur 3 tahun lho lek opo. Jadi enggak makanya aku pengen menunjukkan ke teman-teman itu setelah pulang dari luar negeri ya, kita bukan berarti terus duit akeh, enak, instan, enggak. Jadi kita itu membangun yang paling penting dulu, selebihnya kita cari di sini gitu. Ngono. Dadi ojo ngene rek, kadang-kadang ada sing berpikir ngene. Mas Reza duitnya gak entek-entek. Loh. Lah kita kan kerja ngono rek. Jadi kita di sini kan juga kerja golek duit ngene. Yo gak entek-entek piye.
Jadi bukan aku dari tabungan Jepang itu, tabungan dari Jepang saya gagal ke Bien. Ngono lho. Oke teman-teman, semoga ini menginspirasi ya. Yang ikutan giveaway monggo ojo lali subscribe channel ini. Ojo lali yang ikutan giveaway dapat kaos ya. Kaosnya yang enggak seberapa, cuma nanti akan saya kirim ke tempat jenengan. Formatnya jangan lupa langsung aja tanggal lahir ya, titik 2, tanggal piro, tanggal bulan tahun, terus kritik dan saran titik 2. Apa isinya terserah samrr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 r
entah itu Magetan, Probolinggo, bla 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 bla. Ketik di situ, komen. Nanti dan jangan lupa subscribe ya. Jadi nanti saya akan pilih dari teman-teman akan memenangkan pertandingan ini. Sekitar ada 5 kaos nanti akan saya bagi-bagikan. Oke, terima kasih. Arigato gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.